menginformasikan untuk pertandingan pada hari Minggu besok yang cukup pertandingan menjadikan sebuah hiburan yang menarik, di mana kesebelasan yang berasal dari Wadas RW 6 Pegadungan Kalideres Jakarta Barat, Wadas Ribon, akan ditentang oleh kesebelasan yang berasal dari Bulak Serai Pegadungan Kalideres Jakarta Barat, Buser United. Dua kesebelasan yang sama-sama berasal dari Pegadungan Kalideres Jakarta Barat akan membuka putaran 16 besar pertama. Manakah dua kesebelasan yang layak untuk masuk ke putaran 8 besar? Au saudara, Wadas Ribon dibayang-bayangi oleh Bung Arif Rahman, Ketua LMK Pegadungan, dan juga ada Bung Wawan, Ketua FKR Pegadungan, dan juga ada Bung Beri selaku tim penyari bakat Wadas Ribon. Mampukah Buser United akan bisa menyempurnakan permainannya menghadang langkah kesebelasan Wadas Ribon di turnamen BRC Cup yang ketujuh? Kembali saudara, sisi kiri dari meja panitia yang menggunakan dua kejutan di cangkung pertahanan kesebelasan Wadas Ribon. Dan disangka-sangka saudara, Asri Akbar, ada Mamadou Gago, tapi umpan ke depan Mamadou Gago, oh fantasi Arjo, ada Samuel, membuat terobosan, Yogi di bawah cangkung pertahanan. Bola jatuh di kaki Amado Gago. Oh, rupa-rupanya handball. Gago kan bisa. Oh, sayang saudara. Dapat diantisipasi bola. Keluar lapangan 23 pemain yang baru saja masuk. Siapa yang akan dituju? Ini cangkung pertahanan. Ada Amado Gago. Sebuah belakang kejelasan para pemain. Oh, Amado Gago. Amado Gago mencoba dari gelap. Sayang kan. Oh, rupa-rupanya. Bapak Bartuan Kamanan dari Bagus Badan dan Bagus Kampungan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kalau kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hari ini bisa tampil dan hadir ke lapangan Pegadungan, di mana kita jujur tinggi sportivitas bahwa kita kemari datang untuk bermain yang cantik, ya, bermain cantik, dan kalian para pemain, ya, tunjukkan bahwa kualitas kalian main bagus, ya, bukan ributnya jadi tunjukkan, tapi penampilan yang terbaik, ya. Pemain muda jaga, ya, jaga emosi, tahan emosi bahwa kalian kemari menunjukkan penampilan terbaik. Itu aja, tim tinggi sportivitas. Itu aja, ya, terima kasih pada semua, ya, aparat keamanan juga yang saya mendukung. Mudah-mudahan hari ini berjalan dengan lancar, pertandingan tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan. Saya selanjutnya menyerahkan daya sepenuhnya kepada wasit, karena keputusan wasit juga mutlak nih, ya. Kita junjung apa keputusan wasit itu yang terbaik. Itu aja, saya serahkan selanjutnya kepada wasit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahan, yuk. Baiklah saudara, King of Player baru saja meniup free kick tanda pertandingan babak pertama dimulai, di mana dua kesebelasan sudah berada di hadapan mata kepala kita yang langsung dipimpin oleh Bung Dede.
selaku pemimpin pertandingan, dan Bun Abdul Khair selaku asisten wasit 1, asisten wasit 2 Bung Abdul Aziz. Kembali saudara berada di sisi kiri dari meja panitia yang menggunakan kaos kebesaran yang putih di bawah naungan Bung Arif Saputra LMK RW 06 Pegaduan Kalideres Jakarta Barat, Karang Taruna Jakarta Barat, dan juga para masyarakat yang tergabung dalam lingkaran Wadas Ribon RW 6 Pegaduan Kalideres Jakarta. Berada di sisi kanan dari meja panitia yang juga masuk ruang lingkup RW 6 Pegaduan Kalideres Jakarta Barat, ancaman kembali terjadi. Maju lepas saudara, baru gawang dari kesebelasan Tulsar United yang baru saja menyelamatkan sebuah peluang yang begitu indah di depan meja depan gawang. Sudah dilakukan ke depan saudara, bola kembali dikuasai lewat kaki Amadou Gago. Amadou Gago mundur ke belakang, siapa yang akan dituju? Perdi umpan terobosan saudara, kembali sang penjaga gawang 2-3 langkah ke belakang Wahyu. Sudah dilakukan ke depan, bola pendek saja saudara, dapat dikuasai kali ini Herzum nomor punggung 8. Masih Herzum, kocak atik sejenak Herzum, Mamadou Gago. Nah Madou Gago boleh jatuh di kaki Dwi Cahyo. Masih Dwi Cahyo overlating ke sisi kanan, sapu bersih ke depan, lau ke depan sisi kanan ada Yudi Kuntara. Masih Yudi Kuntara mencoba mengambil bola. Yudi Kuntara kembali memanfaatkan ruang lingkup di lini cakung pertahanan Dwi Cahyo. Sayang saudara, kembali bertemu di cakung pertahanan, umpan ke depan Mamadou Gago. Kembali saudara Dwi Cahyo mencoba belasan Hilmi nomor punggung 11. Lagi-lagi Hilmi overlapping ke depan Dwi Cahyo. Siapa yang akan dituju? Bola dapat dikuasai pasukan biru satri putih. Lagi-lagi Dwi Cahyo pemilik nomor punggung 8. Namun sayang kandas saudara, Amacom overlapping ke depan dengan cerdik, bola masih dapat dikuasai. Namun kembali saudara, ini jantung pertahanan Samuel. Apa-apanya kembali saudara, lagam lewat ayunan tangan pemilik nomor punggung 20 di pada Sribon. Ada Dwi Cahyo nomor punggung 8, dan juga kembali saudara, mampukah Dwi Cahyo akan menjadikan sebuah peluang mas di lini cantung pertahanan membentur pagar hidup saudara. Serangan balik kali ini Wadah Sribon, lagi-lagi kembali ada besar umpan ke depan Dwi Cahyo. Bukan sebuah pelanggaran, ada Hilmi pendek saja dengan cerdik, bola kembali dilakukan pelanggaran kali ini saudara. Sebelasan Busar United di bawah naungan Bung Ruslan, mampukah kali ini saudara darah muda akan menghambat langkah kesebelasan dari pasukan Wadas Ribon yang diprakarsai oleh Asri Akbar dan kawan-kawan. Kembali tendangan bebas lewat kaki Yupa, sudah dilakukan Yupa. Namun sayang saudara, lemah dan Yupa Rapli pemilik nomor punggung 1. Sayang Rapli, perebutan bola terjadi di lini jantung pertahanan, kembali dapat dikuasai saudara. Satu pasir ke depan, umpan terobosan Samuel, penjaga gawang yang cukup unik saudara dari kesebelasan Busar United. Yang kembali didik dari kesebelasan Busar United ada Samuel. Masih Samuel, kembali Samuel. Saya saja menginjak usia 16 tahun saudara, kembali edingan kepala. Apa yang terjadi saudara? Kembali edingan kepala. Terjadi saudara, sebuah kejutan di jantung pertahanan kesebelasan Wadas Ribon. Lagi-lagi saudara, ini kan menandakan sebuah hal yang menjadikan hantu menakutkan untuk kesebelasan Wadas Ribon terhadap kesebelasan Busar United. Darah muda yang mengalir deras
Mas di bawah jantung Prakarsa Pusar United tertinggal 0-1 lagi-lagi saudara yang disangka-sangka saudara Asri Akbar, ada Mamado Gago, Samuel, para pemain yang sudah tidak asing lagi di telinga kita, namun kembali saudara, jadikan sebuah ancaman terus terjadi saudara, lagi-lagi kembali anak-anak muda dari kesebelasan Pusar United dengan cerdik mengelabui Asri Akbar, kapten kesebelasan nomor punggung 6, umpan ke depan, dikunting saja bola lewat kaki nomor punggung 12 Odoi, lagi-lagi saudara kembali dikuasai Ilham. Oh, sayang sekali saudara, sebuah serangan balik ada Samuel, masih Samuel coba mencoba mengelabui jantung pertahanan Samuel, siapa yang akan dituju, sebuah pelanggaran saudara, sudut yang pertama kali dilakukan oleh pasukan biru satri putih, sang kapten kesebelasan Asri Akbar mundur 2-3 langkah ke belakang saudara, berada di bawah jantung pertahanan kesebelasan Wadas Rebon, sudah dilakukan ke depan, sayang saudara, dan akademis ternama yang kali ini berada untuk membela pasukan Pusar United di bawah naungan Bung Ruslan, sudah dilakukan ke depan Wahyu sang penjaga gawang saudara, kembali bola dapat dikuasai dengan cerdik, umpan ke depan Mamado Gago, oh pantang menyerah dan kaos kaki hitam-hitam di bawah naungan Bung Ruslan, tertinggal 0-1 Wadas Rebon terus menargetkan hal-hal yang mengejutkan, langsung ke depan lagi-lagi Wahyu sang penjaga gawang yang dicoba untuk melakukan kembali saudara, lagi-lagi mampu terus ke depan, sayang dan goal position shoot on target dimiliki oleh kesebelasan Wadas Rebon 5-2, namun dihasilkan dengan manis oleh kesebelasan Wadas United, kesebelasan yang berangkat dari Bulak Serai, pengadungan kukan ke depan saudara, siapa yang akan dituju kali ini, ada Mamado Gago, Samuel kembali Wahyu mundur 2-3 langkah ke belakang, Wahyu siapa yang akan dituju, penjaga gawang akademis sudah dilakukan ke depan Wahyu, lewat terobosan terjadi saudara, kembali ada Rapli sang penjaga gawang dari kesebelasan Wadas Rebon, sudah dilakukan ke depan saudara, kembali kali ini ada Amado Gago, lewat headingan kepala Amado Gago, bola mundur ke belakang Asri Akbar kembali saudara, siapa yang akan dituju, dibuang saja bola, langsung shoot ke depan, bola kembali dikuasai Samuel, oh sayang sekali saudara, tak mau mengambil resiko Asri Akbar, Amado Gago kembali pada Dwi Cahyo namun sayang masih bisa dipatahkan saudara, lewat kaki Bima nomor punggung 23, masih Bima mencoba mencari celah di lini jantung pertahanan kesebelasan Wadas Rebon, mundur ke belakang Bima, sang pemberi nomor punggung 8 Herzum dengan cerdik bekerja sama dengan Bima, masih Bima, ada Herzum nomor punggung 8 dari Busur FC, sudah dilakukan dengan overlanding jauh ke depan dengan pengontrolan yang cukup cerdik Samsudin kembali bekerja sama saudara, umpan ke depan, sayang lagi-lagi Bulak Serai saudara, kembali dengan cerdik Herzum arena pertandingan dapat dikuasai lewat headingan kepala, kembali dilakukan ke depan Samuel, sekian kali Samuel menerima bola mutlak, namun kepiawaian sang penjaga gawang Wahyu dapat menyelamatkan peluang yang begitu cerdik saudara, kembali ada Harjum lewat headingan kepala Harjum, Samsudin kembali bekerjasama lewat kaki Ajung ada Harjum, dengan cerdik Harjum, Samsudin kotak-kotik sejenak Ajung, masih Ajung, 3 pemain,
Dengan begitu saudara, kembali menghadang langkah para striker dari kesebelasan Busar United. Ada Rapli yang memungut bola dari jalannya. Satu kali Harjum, pemain dan pengatur serangan yang cukup berdi, mundur 2-3 langkah ke belakang Noldi. Ada Samuel, pemain yang selalu mendapatkan peluang mutlak namun belum juga bisa memecahkan kebuntuannya di jantung pertahanan kesebelasan Busar. Bola kembali dicuri saja seorang nomor punggung 8, mampukah Dwi Cahyo akan memberikan sebuah asis ke mulut gawang lini jantung pertahanan kesebelasan Busar United. Mundur 2-3 langkah ke belakang saudara, sudah dilakukan ke depan, lemah datangnya bola Asri Akbar. Ada Maulana, Maulana lagi-lagi Wahyu yang harus berjibaku di bawah jantung pertahanan kesebelasan Busar United, mengalir deras untuk menghalang langkah para pemain senior dari kesebelasan Wadas Ribon di bawah naungan Bung Arif Saputra LMK RW 6. Sudah dilakukan ke depan Rapli dengan cerdik lakukan bola lewat headingan kepala menerobaskan lini jantung pertahanan. Oh sayang saudara, pihak panitia akan membagi-bagikan undian lewat potongan karcis yang Anda miliki. Turnamen PRC Cup yang ke-7 Tebung Ribin selaku ikon sepak bola Pegadungan. Dalam lambung tinggi, siapa yang akan dituju? Samuel, Amado Gago, Amado Gago, Asri Akbar, kembali Dwi Cahyo. Sayang saudara, AW1 United kali ini harus bekerja ekstra. Lemah adalah tipikal tim yang lemah, menjadikan sebuah hadangan untuk tim-tim besar masuk ke putaran 16 besar. Kali ini Wadas Ribon sebagai pembuka pertandingan 16 besar pertama. Kembali saudara, Amado Gago, Amado Gago mencoba bekerja sama lewat kaki Perdi. Perdi langsung ke depan Samuel. Lagi-lagi saudara, Airzum, pemilik nomor punggung 8, langsung ke depan Airzum. Ada Maulana. Apa yang terjadi serempat Harzum, pemain yang sudah tidak ada Wadas Ribon? Maulana sudah dilakukan ke depan. Lagi-lagi saudara, tertangkap offset terlebih dahulu ke gawang dari kesebelasan Busar United yang berpenampilan cukup nyentrik di bawah jantung pertahanan kesebelasan Busar United. Sudah dilakukan ke depan saudara, bola jatuh di kaki Yudi Kuntara, lemparan ke dalam Dwi Cahyo. Masih Dwi Cahyo mencoba mencari celah. Dwi Cahyo umpan ke depan, bola masih dapat dikuasai lewat headingan kepala sang kapten kesebelasan Hilmi. Masih Hilmi, Hilmi kembali, masih bisa diantisipasi, dibuang saja bola, tertinggal 1-0. Oh, sayang-sayang game sudah dilakukan Wahyu. Wahyu kembali lewat headingan kepala saudara. Siapa yang akan ditutup? Otak atik sejenak, Amado Gago kembali, bola tak mau mengambil resiko saudara, langsung ke depan, keluar lapangan, meninggalkan. Sudah dilakukan ke depan saudara, kembali ada Harjum, Harjum Asri Akbar, Asri Akbar bola dengan cerdik. Siapa yang akan dituju? Umpan terobosan kandas lagi-lagi jauh ke sisi kanan Samsudin. Masih Samsudin, otak atik sejenak, mundur ke belakang, mencoba lewat sisi kanan Wahyu. Masih Wahyu, sapu bersih Harjum dengan cerdik. Harjum, Ahmado Gago kembali saudara, kapten kesebelasan Kevin Hilmi. Masih Hilmi, Hilmi kembali mencoba melakukan kebuang atraktif. Masih Hilmi, umpan terobosan, gunting saja bola. Hampir saudara, terus terjadi Wadas Ribon di gempur kali ini. Para pemain dari Busar United, Samsudin pendek saja. Oh, masih bisa diterima dengan baik saudara. Ada Noldi mencoba mengalang langkah. Oh, sayang Maulana dicuri kembali saudara. Ayo Harjum, masih Harjum, ada Samuel, sebuah pelanggaran saudara. Iya.
Bogor United masih memimpin. Di menit-menit krusial babak pertama ada Helmi, Maulana, Mamado Gago. Depan Amado Gago, siapa yang akan dituju saudara? Lewat kaki nomor punggung 7 Kevin. Kevin langsung ke depan. Sayang-sayang Samuel. Saudara, beberapa peluang emas dimiliki oleh Samuel namun selalu kandas. Kali ini Kevin mencoba melakukan umpan jauh, kembali ada Ferdi. Ferdi, apa yang terjadi? Satu pertahanan yang cukup cerdik lewat headingan kepala nomor punggung 12 saudara. Ada Amado Gago. Amado Gago, bola kembali dikuasai saudara. Lewat kaki Hupa, masih Hupa. Amado Gago, Asri Akbar. Asri Akbar pendek. Amado Gago, sayang Amado. Serangan balik saudara, cukup terorganisir, kembali dilakukan. Ada Samuel. Sayang. Bawa jantung pertahanan kesebelasan Busar United. Lagi-lagi saudara, Busar United. Santunin. Ada Maulana. Maulana kembali, bola jatuh di kaki nomor punggung 20 Ajung. Ajung, ada Hilmi. Masih Hilmi. Jauh ke sisi kanan, siapa yang akan dituju saudara? Dibuang saja. Bola dapat dikuasai, melambung tinggi saudara. Mampukah Amado Gago? Rupa-rupanya ada Maulana. Maulana kembali kepada Dwi Cahyo. Dwi Cahyo kembali kepada Ferdi. Masih Ferdi mencoba mencari celah. Apa yang terjadi saudara? Buka Odoi akan menyamakan kedudukan di menit-menit krusial. Samuel, lagi-lagi Wahyu. Kembali sang penjaga gawang Wahyu yang menjadikan sebuah ancaman untuk kesebelasan Busar United. Amado Gago kembali saudara, langsung ke depan, umpan terobosan, terlalu deras bola. Langsung kembali ada Rapli, penjaga gawang dari kesebelasan Wadas Ribon. Mencoba Amado Gago, bola jatuh di kaki nomor punggung 13 saudara. Yogi Guntara, masih Yogi Guntara, kembali bekerja sama dengan Dwi Cahyo. Umpan terobosan Yogi. Yogi Guntara. Kembali saudara, para pemain di dunia tarkam yang sudah tidak diragukan lagi, sekelap dan juga Asri Akbar, Amado Gago harus dibikin gugup di bawah jantung pertahanan. Lagi-lagi kembali saudara, penjaga gawang Wahyu yang cukup cemerlang penampilannya dan kembali terus menjadikan sebuah ancaman. Terjadi on di garis 12 pas kesebelasan dari pasukan Busar United. Lewat gol-gol cerdik yang dilakukan oleh Busar United, sudah dilakukan ke depan. Lagi-lagi, oh, 1-0 sementara dimiliki oleh kesebelasan Busar United di bawah bendera Bung Ruslan. 0 sementara tertinggal Wadas Ribon di bawah naungan Bung Arif Saputra dan juga masyarakat keluarga besar RW 06 Wadas Pegadungan Kalideres Jakarta Barat. 0-1 sementara Busar United memimpin. Wadas Ribon, di mana sementara kesebelasan Wadas Ribon ya di jalan 1-0 di babak pertama. Maka kita lihat untuk itu kembali lagi kepada mulai.
Baiklah saudara, bagi Anda yang baru memasuki area stadion ini kelurahan. Kembali saudara, di mana kesebelasan yang berlaga di depan hadapan mata kepala kita, dan bagi Anda yang baru saja bergabung di arena stadion ini Kelurahan Pegadungan untuk babak 0-1 Busar United yang berangkat dari Bulak Serai Pegadungan Kalideres Jakarta Barat di bawah naungan Bung Ruslan, sementara unggul 1-0 yang menggunakan kaos kebesarannya ungu strip hitam, celana hitam strip putih dan sarung kaki hitam-hitam, unggul sementara 1-0 Amado Gago langsung ke depan, tepat di jantung belokan sang penjaga gawang Wahyu, penjaga gawang yang cukup cemerlang penampilannya di bawah jantung pertahanan harus saja meranjak 16 tahun sudah dilakukan ke depan saudara. Kembali Busar Ribon langsung menancap gas, bola jatuh di kaki Amado Gago, rupa-rupanya handball saudara, tepat di mata sang pemimpin pertandingan Bung Abdul Aziz. Busar United memimpin sementara 1-0 saudara. Pertandingan ini adalah pertandingan 16 besar yang pertama di mana Busar United sementara tertinggal 0-1 oleh Busar United unggul sementara 1-0. Dan kembali saudara, di mana pada Sabtu depan kita tidak ada pertandingan di putaran 16 besar ini, hanya ada pertandingan setiap minggu saja. Samuel, jangkauan yang begitu cerdik dilakukan oleh Wahyu sang penjaga gawang. Kecelian dan kelincahan penjaga gawang dari kesebelasan Busar United sudah dilakukan ke depan saudara. Tentangan Bima nomor punggung 23 sudah dilakukan Bima Harjum. Masih ada Harjum, gunting saja saudara. Kembali dapat dipatahkan lewat anak-anak kesebelasan Busar United. Lagi-lagi ada Adoy ke belakang Bima, sudah dilakukan ke depan, bola jatuh di kaki nomor punggung 15 Pram langsung ke depan, dapat dikuasai saudara Busar United sang kapten kesebelasan Hilmi. Masih Hilmi, open lagi ke depan. Apa yang terjadi saudara? Sayang, hampir pemilik nomor punggung 15 dari kesebelasan Busar United sudah dilakukan ke depan Hilmi. Serangan balik Samuel Eto'o, masih Samuel, overlapping ke depan, jatuh ke depan, bola masih bisa diantisipasi. Lagi-lagi Herjum, masih Herjum, Hilmi overlapping ke depan, bola tak mau mengambil resiko, dengan cerdik jatuh di kaki nomor punggung 7 saudara. Ada Kevin bola kembali Harjum kotak-atik sejenak, overlapping ke depan, bola dapat dikuasai, ada Samsudin kembali saudara. Lagi-lagi Harjum dibikin coba ini jantung pertahanan Busar, kembali melakukan sebuah atraktif ke jantung pertahanan, sebuah serangan, ada Maulana kembali, bola keluar lapangan meningkaran ke dalam lewat ayunan tangan Bima, sudah dilakukan ke depan Bima, kotak-atik sejenak saudara, dapat dipatahkan. Unggulannya sudah dilakukan, lagi-lagi Rapli penjaga gawang, kali ini sayang sekali Samuel, masih offset saja. Bisaan Wadas Ribon akan lebih agresif mengejar ketertinggalannya, sudah dilakukan ke depan Hilmi bola jatuh di kaki nomor punggung 22 Alpin lagi-lagi lebih dekat kepada Rapli penjaga gawang nomor punggung 1 dari kesebelasan Wadas Ribon di bawah naungan. Kembali saudara, lagi-lagi jelas Bung Arif Saputra dan ditopang penuh oleh Bung Deri. Bola sudah dilakukan ke depan saudara, bola kembali lewat sisi kanan, ada Pram nomor punggung 15 keluar lapangan, jatuh di kaki Wahab, pemain yang masuk menggantikan Asri Akbar. Lagi-lagi saudara mundur ke belakang, jatuh di kaki Amado Gago Wahab kembali saudara, dengan cerdik kali melakukan bintang. Sayang saudara,
kembali sama-sama kita saksikan sang penjaga gawang yang cukup cemerlang penampilannya. Ke depan Amado Gago, masih Amado Gago, kembali ada Samuel, digunting saja bola keluar lapang ke dalam saudara. Amado Gago, kembali Wahab, Wahab Amado Gago, ada Samuel, masih Samuel, rupa-rupanya saudara masih bisa diantisipasi Arjun. Kembali menguasai bola Arjun. Sayang kandas saudara, ada Wahab. Wahab umpan terobosan saudara, kembali siapa yang akan dituju? Mampu ke out. Tapi kan saudara kembali melakukan 2-3 pemain itu menyelamatkan langsung ke depan. Apa yang terjadi saudara? Busar United kembali saudara, ada 3 pemain yang mencoba menghadang langkah tembakan, mundur 2-3 langkah ke belakang sudah dilakukan, kembali kandas bola, rupa-rupanya masih bisa diantisipasi saudara, sebuah serangan balik terjadi langsung ke depan, namun sayang kandas, lagi-lagi lini jantung pertahanan bola terus terjadi gempuran lewat kaki nomor punggung 13 saudara, mundur 2-3 langkah ke belakang, umpan terobosan Samuel. Lagi-lagi Samuel mundur 2-3 langkah ke belakang saudara, tepat Bintang, sudah dilakukan ke depan Bintang, ada Maulana Rapli, penjaga gawang yang cukup cemerlang kali ini sudah dilakukan Rapli, bola melambung tinggi saudara, siapa yang akan dituju, lewat headingan kepala Samsudin, ada Arjum, Arjum masih menguasai bola, Arjum, dengan cerdik Arjum, kembali ada Hilmi Sang, kembali saudara sayang terlebih dan Wadas Ribon, kembali saudara, di mana pasukan lini jantung pertahanan kesep. Wasit, terjadi pergantian pemain, dan pemain baru saja dilakukan oleh Tian, mampukah Sobri, as Pram, sudah dilakukan ke depan Pram. Baru saja kembali terjadi saudara, kembali kali ini pemilik nomor punggung 22 Alvin mundur 2-3 langkah ke belakang, Alvin dengan cerdik pasakan mundur 2-3 langkah ke belakang, Alvin dengan cerdik pasakan ke sisi kanan saudara, 2-0 keunggulan dimiliki oleh kesebelasan Busar United, dan kembali naungan Bung Ruslan. Kembali saudara, jiwa biru putih tertinggal 2-0. Mampukah anak-anak kesebelasan? Sayang kandas kali ini, sebuah serangan balik terjadi. Lagi-lagi lewat kaki nomor punggung 10 saudara Samsudin. Samsudin langsung ke depan, ada Rapli. Rapli overlanding ke sisi kanan lewat kaki Perdi nomor punggung 3. Perdi, siapa yang akan dituju bola? Kembali saudara, lagi-lagi Samuel. Kembali kali ini Samuel mencoba mencari celah. Lini jantung pertahanan kesebelasan Busar, sayang sekali saudara, dapat diantisipasi bola keluar lapangan 23 pemain yang baru saja masuk, dan kembali saudara terus terjadi bola dapat diantisipasi oleh Hilmi, masih Hilmi, lagi-lagi Hilmi, Hilmi sang kapten kesebelasan dengan cerdik saudara, ada Amado Gago, rupa-rupa anak-anak kesebelasan Busar United masih bisa diantisipasi Hilmi, namun sayang kandas, Busar United terus mengancam saudara, overlighting ke depan. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi saudara?
rupanya. Wasit terjadi pergantian pemain. Saudara, mampukah Wadas Ribon 1997 ketika itu dan akhirnya kemenangan dimiliki oleh Liverpool. Ini akan mengulang sejarah seperti Liverpool versus AC Milan. Kembali Samuel, bola jatuh di kaki Samuel. Main, gak enak kamu. Lu jangan bikin pelanggaran. Kampung aja. Profesional lah ya. Lu tiga ini apa? Wasit terjadi pergantian pemain dari Buser. Laksere RW 6 Pegadungan Kalitres Jakarta Barat, dan di mana kesebelasan Wadas Ribon tertinggal 0-3 dari Wadas RW 6 Pegadungan Kalitres Jakarta Barat. Sebuah pelanggaran baru saja dilakukan, sudah dilakukan ke depan bola. Siapa yang akan dituju? Lini jantung pertahanan ada Amado Gago. Sebuah pelanggaran dan kembali menjadi kali ini lewat tendangan yang akan dilakukan oleh Amado Gago. Mundur 2-3 langkah ke belakang Amado Gago. Mampukah Amado Gago akan melakukan sebuah tendangan shoot on target? Sudah dilakukan ke depan. Sayang saudara, masih jauh melintas di atas mister gawang yang dikawal oleh Wahyu. Buser United sudah dilakukan ke depan. Salah pengertian kali ini saudara. Lagi-lagi Wahyu, Kevin umpan ke depan, masih Kevin kotak atik sejenak saudara. Kembali dilakukan Yogi Guntara ada Wahyu Cahyo, masih Dwi Cahyo mencoba mencari celah, overlapping ke depan. Siapa yang akan dituju? Amado Gago, ada Kibong bola kembali lewat Ancung, overlapping ke depan Hilti, umpan terobosan. Sayang saudara, jantung pertahanan bola kembali saudara, lini jantung pertahanan, overlapping ke depan. Siapa yang akan dituju? Dapat dikuasai lini para pemain dari kesebelasan, para pemain overlapping ke depan. Umpan terobosan terjadi di bawah jantung pertahanan Olpat. Masih Olpat. Oh sayang saudara, sebuah pelanggaran baru saja dilakukan oleh Kling. Oh, kartu kuning satu pemain yang masuk di babak kedua ini menggantikan Pram. Mundur 2-3 langkah ke belakang, sudah dilakukan ke depan. Lemah datangnya bola, kembali sang penjaga gawang. Lagi-lagi kembali dilakukan, sayang salah pengertian, tak mau mengambil resiko saudara. Serangan balik bola Wadas Ribon kali ini lewat anak-anak kesebelasan lini jantung pertahanan. Dwi Guntara, masih Guntara, tiga pemain saudara kembali menjadi kanan. Para pemain dari kesebelasan Wadas Ribon sudah dilakukan ke depan. Sayang saudara, kembali dijadikan sebuah serangan balik untuk kesebelasan Buser United di bawah jantung pertahanan bola. Dapat dilakukan oleh Olpit. Anda di tengah jalan ada Keling. Keling langsung sapu bersih ke depan bola, tak mau mengambil resiko. Amado Gago, sayang sekali saudara. Selalu kandas Amado Gago, terus melakukan sebuah atraktif. Kibong langsung sapu bersih ke depan, ada Samsudin lebih dekat kepada sang penjaga gawang Rapli. Kembali saudara, kalau mau main biar 10 menit 5 menit gak tau gua.
yang akan melakukan sebuah serangan di lini jantung pertahanan sudah dilakukan ke depan saudara. Ada Samuel, gunting saja bola. Wang ada, Agi lagi dengan cerdik Arjun. Arjun, masih Arjun, mundur ke belakang. Oh, umpan 1-2. Tinggi tak dilakukan saudara. Kembali bola, keluar lapangan ini. Dalam sudah dilakukan. Agi lagi anak-anak kesebelasan para pemain. Oh, Amado Gago. Amado Gago mencoba mencari celah. Sayang kanda saudara. Sebuah pelanggaran dan kembali. Sayang-sayang bola. Tetit. Kembali saudara, sudah dilakukan ke depan bola, dengan cerdik dicuri saja ada peling, ke belakang sudah dilakukan, namun sayang dapat diambil alih oleh anak-anak. Oh, dengan cerdik saudara, masih bisa diantisipasi perangan dan berbeda opsi dari kedua pemain. Tendangan bebas saudara, kembali dilakukan, mundur 2-3 langkah, sudah dilakukan ke depan. Oh, tepat di jantung pelukan sang penjaga gawang saudara. Lagi-lagi Wahyu Dasribon sudah dilakukan ke depan bola, tepat di jantung pertahanan sang penjaga gawang Rapli. Rapli lewat headingan kepala Arjun, kembali dikuasai lewat Kevin. Ada Cahyo, Samuel, masih Samuel. Samuel bola jatuh di kaki Ali Albasya. Masih Ali Albasya, mundur ke belakang saudara. Kevin overlapping ke depan. Dimiliki oleh umpan terobosan, namun sayang terlebih dahulu bobol gawang kesebelasan Busri United. Sampai menit-menit krusial kali ini di mana Wadas Ribon didominasi oleh para pemain yang sudah tidak asing lagi di dunia terkutik oleh kesebelasan Busri United. Oh, saudara, 3-0 hasil akhir dimiliki oleh kesebelasan Busri United. Kembali terima kasih banyak kepada para pemain dan juga supporter serta kru manajer dari kesebelasan Wadas Ribon yang telah mengikuti kompetisi turnamen PRC Cup kali ini. Dan selamat kami ucapkan untuk kesebelasan Buser FC yang berhasil masuk ke putaran 8 besar yang berada di grup A, dan akan kita kembali lagi di hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 di mana kesebelasan Bina Putra dari Bambu Larangan RW 9 Pegaduan Kalideres Jakarta Barat akan ditantang oleh kesebelasan Aster FC dari Rawa Bamban Paliman Jaya Kota Tangerang Banten yang sama.